sih, Poy. Mandi lu lama banget. Gue yang disalahin. Lu kayak mandi cepet aja lu. Sabun aja dihabisin sama lu semua. Sampo juga lu. Apa gue ikut pangak? Ayo. Ah, elah lu. Tayat akhir, badannya tegak lurus, sikunya ditekuk. Terus, telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, Om. Terus, ini kaki kanannya, kaki kanan, telapak kaki kanan, Om, tegak lurus, Om. Jari-jarinya menghadap ke arah kiblat, Om. Ma minta izin. Badannya tegak lurus, sikutnya juga ditekuk, Om. Aduh, Musa, ini emang harus kayak begini? Sakit, Om, kalau harus posisi jempol kakinya begini? Nih, Om, ini gara-gara belum terbiasa, Om. Kalau Om mau sholatnya afdol, harus ikutin tata cara Rasulullah nih, Om. Nih, Om, harus kayak gini, Om. Jadi menghadap kiblat. Sakit. Om Ovi sakit nih, gara-gara belum terbiasa, Om. Iya. Om mau berusaha, terus aja ajarin Om sholat kayak Rasulullah, ya. Biar afdol. Iya, Om. Tapi sakit, Om. Makasih, coy. Makasih, Pak. Bang, makasih, Bang. Sepi warungnya. Ini, Om. Badan Om Ovi juga harus agak tegak, Om. Iya, pelan-pelan ya. Om bakal berusaha. Iya, Om. Biar sholatnya benar. Ayo, coba lagi, Om. Ini, Om. Pas baca asyhadu alla ilaha illallah, jadi telunjuk Om Ovi, dinaikin, Om. Diangkat. Satu aja? Yang lain kagak? Enggak. Oh. Benar-benar, Om. Alhamdulillah, Musa. Bisa juga, Om, ya. Sholat kayak Rasulullah.